banget ya pohon kunyit yang tumbuh secara liar ya. Nah ini mau ngambil memanfaatkan daunnya sahabat. Sahabat, kalian ini mau mencari, siapa tahu ada rebung sahabat, karena sekarang kan musim hujan ya. Adalah kunyit bunganya ya sahabat. Nah ini mengambil sahabat. Sahabat, ini udah dapat ya daun kunyitnya. Sekarang ini mau di cooking. Yuk. Sekarang ini mau miris daun kunyitnya sahabat. Karena kita siapkan bumbunya. Nah sahabat, sekarang udah ya kita cooking.
Nah sahabat, ini mau masak ikan teri ya. Nah sahabat, udah matang ya ikan terinya. Saat suasana hujan sahabat, masak bihau itu anget, enak banget. Jadi dingin-dingin emput. Nah sahabat, daun kunyitnya udah siap disantap ya sahabat. Ini adalah ongseng daun kunyit. Dan sekarang lagi cuaca hujan ya sahabat, dingin-dingin empuk. Sahabat mari makan. Ini mau nyobain ongseng daun kunyitnya sahabat. Menggoda banget ini hijaunya. Rasanya itu nikmat banget, lezat, dan rasa angetnya sahabat, dan plus yang wow. Sahabat, ditemani sama ikan teri ya sahabat, ikan teri itok. Masya Allah, subhanallah. Menu sederhana tapi nikmatnya. Asli banget sahabat ini. Nikmat banget, enak banget. Daun kunyit itu diongseng ya. Tidak hanya enak dan juga banyak khasiatnya sahabat. Nah sahabat, apakah tempat sahabat hujan sama seperti tempat ini? Kalau udah mau menjelang sore itu pasti hujan sahabat, tidak henti-henti. Sahabat, bagi sahabat penasaran dengan rasanya ongseng daun kunyit, boleh dicoba di rumah ya. Dengan rasa pedasnya itu masya Allah, nikmat banget sahabat.
menu sederhana tapi bagus buat kesehatan. Mantap banget sahabat. Kenternya itu renyah banget. Sahabat, rasanya itu kayak ada anget-angetnya ya, kunyit itu, daun kunyit itu. Sahabat, terima kasih semua yang selalu setia subscribe, komen di channel Nini ya, semoga sehat selalu, panjang umur, barokallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.